pertanyaan yang gitu dong, biasa aja. Yang mainstream, oke lah, kasih coklat ya pertama. Cukup berat nih. Karena, ya gue bukan tipe yang terlalu romantis ya. Di Valentine sebelumnya juga gue gak terlalu gimana. Mungkin kalau kali ini gue akan ajak makan, makan malam. Tiga hal yang gue lakuin kalau gue punya pacar di Valentine. Gue bakal, ya ngarepin sih, ngarepin dia datang pastinya. Valentine, kalau saat ini gue pengen bawa pacar ke orang tua sih. Tiga hal yang bakal gue lakuin di hari Valentine kalau gue punya pacar. Pertama, spend time waktu bareng pasti. Terus ya, ya mungkin gue akan coba cari di Pinterest kali ya, surprise-surprise cowok lain yang ke ceweknya yang sweet-sweet itu kayak gimana. Mungkin bisa gue ikutin. Mainstream kedua, kasih bunga lah ya. Terus yang kedua, ya ngarepin lagi. Yang kedua, Valentine enak-enak kali ya. Gak berharap banyak-banyak. Habis itu, satu lagi, ya ngabisin waktu berdua lah ya saat Valentine. Tapi setahu gue Valentine itu bukan hanya cewek yang kasih ke cowok ya. Yang ketiga, ya ngarepin lagi. Cuman kalau gak datang ya udahlah, gue di rumah aja. And lastly, merayakan Valentine di hari-hari berikutnya setelah Valentine. Ya udah, nikmati aja waktu bersama seperti hari-hari biasa. Dan kalau misalnya amin dia nyiapin sesuatu ya, let's go. Yang ketiga, gue ajak makan satu keluarganya deh. Dia yang bayarin lah.